Ayo teman-teman, sekedar bercerita aja ya. Yuk. Ini saya nemuin apa coba teman-teman? Ini saya temuin warisan dari ayah saya dulu, suka clipping-clipping semua mulai dari saya di koran-koran, termasuk juga pada saat dimana saya masuk beberapa majalah di luar negeri. Ini dia tempel-tempelin rajin kan? Tuh. Ini dulu kerjaannya bapak saya ya. Zaman dulu saya ada di Muscular Development pada saat itu. Udah lama sekali ya. Tahun berapa ya ini ya? Lalu ini juga sama. Teman-teman lihat di sini Muscular Development-nya. Kalau teman-teman lihat, wow, udah lama banget. Dulu Muscular Development itu dedicated sekali ke natural bodybuilding, teman-teman. Jadi makanya kenapa ini ada lagi. Lalu kita lihat ada di mana ya. Nah, ini. Jennifer Goodwin. Oke. Ini ada saya di sini. Ini workoutnya. Teman-teman lihat, kebetulan tulisannya ditulis oleh Skip Lekor yang juga kontributor dan juga successful natural bodybuilder juga. Ini beberapa. Teman-teman lihat. Sebagian dari teman-teman jangan-jangan ada yang punya ya majalah saya ya. Oops, ini juga teman-teman. Cuma ini fotonya is kayak fashion foto gitu ya. Sama Didri Pagnelli waktu itu, salah satu Miss Fitness. Agak sedikit 17 tahun ke atas ya teman-teman. Gak apa-apa ya, keren kan? Ini beberapa cerita masa lalu. Ini ada juga pertandingan saya. Nah, ini teman-teman lihat waktu pertama kali saya tahun 96 juara World Champion Musclemania, saya menang di light heavyweight sama overallnya. Kalau heavyweightnya yang menang Bill Davy. Kalau middleweightnya ini teman-teman saya masa lalu ya, Leslie Gaines. Ini ada Owen McCarthy. Masih latihan gak ya mereka? Ini ada sahabat saya Clark Bartram nih, teman-teman lihat ya. Lalu ada Michael D'Angelo. Ini yang kelas-kelasnya yang lain. Nah, ini juga ada salah satu panutan saya waktu dulu saya masih umur 20-an. Ini Bro Eric Peterman ini umurnya udah 40 tahun, badannya seperti ini. Luar biasa ya. Saya lanjut lagi ya, kemana lagi nih, coba lihat. Ini beberapa majalah yang dulu ini Muscle Mag, ada sahabat saya juga Mike O'Hearn jadi covernya. Saya kebetulan ada di sini. Yep. Ray Guns. Ya, teman-teman lihat. Ini ditulis oleh Jason Mattes, salah satu fotografer bodybuilding yang sangat legendaris. Ini beberapa fotonya. Ini fotonya dulu di Gold's Gym ya, kalau teman-teman tahu 25 tahun yang lalu. Kelihatan kayaknya agak muda gitu ya. Pernah muda ternyata saya. Nah, ini kan lebih cemen lagi kan bentuk mukanya. Ya, dan ini beberapa latihan saya. Semuanya zaman dulu ditulisin sama saya satu-satu. Latihannya apa aja. Nah, ini kontesnya saya waktu pada saat itu sampai tahun 96.
yang belum tahun 2000 tuh. Ya, terus mana lagi ya? Ya, ini dulu bapak saya rajin banget tiap kali saya ada di majalah-majalah pasti disimpenin, bersyukur ya jadinya hari ini jadi punya majalahnya. Ini ada apa lagi nih, kita lihat. Coba masih ada gak? Ya, kurang lebih begitulah teman-teman, ini masa lalu semua nih ya orang-orangnya. Gak tahu hari ini masih ada atau enggak. Nanti teman-teman boleh lihat ya, kapan-kapan kalau main ke Bandung ntar ketemu saya, kita lihat koleksi majalah-majalah yang lain. Kurang lebih itu teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Sekedar memotivasi teman-teman aja. Ya, dadah.